Kata bijak Ali bin Abi Thalib tentang cinta dan wanita. Kecemburuan seorang wanita adalah kekufuran, sedangkan kecemburuan seorang laki-laki adalah keimanan. Sesungguhnya wanita sanggup menyembunyikan cinta selama 40 tahun, namun tidak sanggup menyembunyikan kebencian walau hanya sesaat. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Sesungguhnya Allah menciptakan wanita dari kelemahan dan aurat, maka, obatilah kelemahan mereka dengan diam, dan tutupilah aurat itu dengan menempatkannya di rumah. Sebaik-baik perangai wanita adalah seburuk-buruk perangai laki-laki, yaitu, angkuh, penakut, kikir. Jika wanita angkuh, dia tidak akan memberi kuasa kepada nafsunya. Jika wanita itu kikir, dia akan menjaga hartanya dan harta suaminya. Dan jika wanita itu penakut, dia akan takut dari segala sesuatu yang menimpanya. Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, karena mungkin saja kecantikannya akan membinasakannya. Dan jangan pula kalian menikahi wanita karena hartanya, karena mungkin saja hartanya akan menjadikannya bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Sungguh, seorang budak wanita hitam yang putus hidungnya, tetapi kuat agamanya, dia lebih utama. Aib yang terdapat pada seorang wanita akan terus ada selamanya. Aib ini juga akan menimpa anak-anaknya setelah menimpa ayah mereka.